saya nak sediakan buku ni, cuma saya dapat tahu je buku ni tahun sekian dah sudah tidak dicetak. Cuma insyaAllah pada masa akan datang nanti kalau dah tak ada, saya minta izin dengan pengarah ni untuk kita step lah tuan-tuan untuk belajar insyaAllah. Baik, pada hari ini kita mula bab yang pertama tuan-tuan. Pada pengajian yang lalunya mukaddimah, tuan-tuan masih ingat lagi ya? InsyaAllah. Cuma dalam pada pagi yang mulia ini, iaitu bab yang pertama, iaitu bab pertama ini dia membahaskan kepada kita tiga asas akidah dalam bab ketuhanan. Ya, tiga asas akidah bila mana kita berbicara berkaitan dengan ketuhanan. Saya nak ringkaskan tuan-tuan ya. Sesungguhnya usul-usul akidah ini ataupun asas-asas akidah itu, ya, bila mana kita berbicara soal atau bab ketuhanan, ianya dibahagikan kepada tiga perkara yang paling utama. Perkara pertama ialah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang Maha Pencipta, Tuhan yang Maha Pemberi Nikmat, dan Tuhan yang disembah, ya, yang mana seluruh kewujudan ini menunjukkan kepadanya, sama ada secara fitrah, ya, secara akal maupun tanda-tanda kejadian alam ini sendiri. Ini tuan-tuan, ya, bab ini saya rasa kita ringkas sekarang. Ya, asas akidah dalam bab ketuhanan yang pertama ialah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah ada satu di sana, ada satu kalam. Dulunya katanya kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setengah ustaz-ustaz kita mengatakan kalam itu adalah kalam ahli usul. Ya, ulama-ulama usul. Awwaluddin ma'rifatullah. Kita semua hafal ya tuan-tuan. Awwaluddin awal-awal beragama. Di mana kita nak mulanya? Ialah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Masih ingat lagi ya? Saya dengan tuan-tuan sebagai seorang Muslim. Kenapa kita Muslim? Sebab kita beragama Islam. Apakah Islam itu? Ad-din, agama, cara hidup. Maka di mana saya dengan tuan-tuan nak memulakan cara hidup sebagai seorang Muslim? Maka mula kehidupan ini ialah mengenal Allah. Selesailah tuan-tuan, cuba saya ulang lagi sekali. Mengenal Allah sebagai Tuhan yang Maha Pencipta. Paling-paling kuranglah tuan-tuan yang saya dengan tuan-tuan baca dalam sembahyang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kadang-kadang dalam Al-Quran kalau kita baca ni paling ringkas dulu ni tuan-tuan sekali. Sebelum kita masuk perbahasan secara detail, satu persatu, satu persatu kita bahas. Allah itu Tuhan yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Namanya ialah Allah. Nama dirinya. Yang 99 itu nama kepada sifatnya. Salah satunya ia adalah Ar-Rahman. Tuhan yang namanya Ar-Rahman. Apa makna Ar-Rahman? Tuhan yang bersifat dengan sifat pemurah. Nama kepada sifat. Ar-Rahim, nama kepada Tuhan yang Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Siapa Allah? Rabbil Alamin. Setengah ulama bahas secara mudah. Apa makna Rabb? Al-Khaliq. Dialah Tuhan yang Maha Pencipta seluruh alam. Apa makna Rabb? Al-Malik. Dia adalah pemilik kepada seluruh alam. Apa makna Rabb? Al-Mudabbir. Jadi saya ulang yang tuan-tuan sudah tahu ni ya. Apa makna Al-Mudabbir? Yang mengurus takbir seluruh perjalanan alam semesta ini termasuk saya dengan tuan-tuan. Siapa cipta saya dengan tuan-tuan? Siapa cipta kita? Allah. Maka bila mana Allah cipta kita, siapa Allah? Dialah sebagai pemilik diri kita dan alam semesta ini kerana dia yang cipta. Apabila dia yang mencipta, dia yang memiliki, siapa dia? Dia adalah Al-Mudabbir. Dia sebenarnya yang mengurus takbir. Tuan-tuan rasa tuan-tuan ke huruf takbir? Rasa-rasa ni. Tuan-tuan kata harap kat saya yang huruf diri saya, tuan-tuan yang huruf diri tuan-tuan, saya rasa lama dah mati. Betul? Kau tak pernah fikir ni? Tuan-tuan kena huruf sendiri oksigen dalam tubuh badan tuan-tuan. Tuan-tuan kena huruf sendiri
kelipan mata, kau tak kena urus sendiri, denyutan jantung. Agak-agak jadi, apa jadi? Rasa-rasa dua hari, habis. Kau tak sampai dua hari. Berkelip sendiri, dan tidak berkelip. Allah Al-Mudabbir, dialah Tuhan yang Al-Muhyi, yang menghidupkan, Al-Mumit, yang mematikan, Al-Razif, dialah Tuhan yang memberi rezeki. Ini mana rendah dulu, tuan-tuan. Yang saya yakin tuan-tuan sudah faham. Betul ya? Banyak. Dialah yang memberi nikmat. Hari ini tuan-tuan ada rasa nikmat tak pagi ini? Kau tak rasa apa-apa pagi ini? Berkelip nikmat, berjalan nikmat. Bangun pagi ini tuan-tuan nikmat. Boleh makan nikmat. Boleh bercakap nikmat. Maka segala nikmat ini dialah yang memberi nikmat. Baik, akhir sekali dalam bab ini. Seluruh kewujudan ini, seluruh kewujudan tuan-tuan dengan langit, dengan binatang, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan manusia, dengan mereka, dengan jin dan segala-galanya, alam semesta ini adalah menunjukkan kepada kewujudan Allah yang maha pencipta, yang maha bijaksana, yang maha segala-galanya. Itu paling ringkas itu tuan-tuan. Cuma ada satu ayat Quran dalam kitab ini di bawah afillahi syakkin fatiris sama afillahi syakkun fatiris samawati wal ardh. Apakah ada keraguan terhadap Allah? Tuan-tuan, setakat ini ada timbul tak ragu-ragu terhadap Allah? Ya ke Allah cipta langit? Ke ada yang lain yang cipta? Ya ke Tuan? Ya ke Allah turunkan hujan? Ke ada benda lain yang turunkan? Ada ragu-ragu Tuan? Ya ke Allah boleh mematikan dan menghidupkan? Tak adalah Tuan-tuan ya? Nah, sebab tu ada Allah tanya satu soalan. Apakah fila pada Allah syakun ada keraguan? Fatiris samawati wal ardh, sedangkan dialah pencipta tujuh tanda langit, dialah pencipta tujuh tanda bumi. Ada ragu-ragu ke tuan-tuan? Contohlah kita kata contoh tuan-tuan, ini contoh ni ya. Dia pagi-pagi ni dia tak boleh bergerak sangat tuan-tuan. Dia nampak mula mengantuk nampak ni. Dia tak boleh bergerak. Contohnya tuan-tuan, ada seorang kontraktor ke Ustaz yang buat bangunan ni. Kontraktor. Kenapa apa? Betul tak ya? Masjid ni dia buat. Dengan cantiknya, dengan teguhnya, dengan segala-galanya. Rasa membuat hati kita, tak ada tak buat hati. Okey tak ya? Kemudian, masjid ni dia buat. Tiba-tiba dia datang nak lawa pada kita. Saya nampak tanah tu rosak. Boleh tak bagi pada saya projek nak bagi tandas? Tuan-tuan ragu-ragu tak dengan dia? Masjid ni dia buat, tiba-tiba dia nak bagi tandas je. Tuan-tuan ragu-ragu tak dengan kemampuan dia? Contoh ya tuan-tuan. Jambatan yang besar tu, dia yang buat. Jambatan Pulau Pinang tu. Dia yang buat. Tiba-tiba dia nak bagi jambatan yang depan tu. Tuan-tuan ragu-ragu kan dengan dia? Contoh. Allah Ta'ala ni tuan-tuan, Fatiris samawati wal ardh, dialah Tuhan yang mencipta tujuh petala langit. Dahlah tujuh petala langit tuan-tuan, dia ada lapisan langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keseterusnya. Tanpa tiang, tanpa ada tiang, satu pun tidak ada tiang. Tarawlaha bi ghairi amadin, tarawlaha. Tidak ada tiang sebagaimana yang kamu lihat. Tuan-tuan pernah tengok tiang langit? Pernah tengok? Tiang masjid pernah ada? Tiang masjid, kita tak pernah tengok tiang masjid. Tiang rumah pernah tengok, tiang lagi pernah tengok. Tak pernah. Itulah kehebatan Allah. Afillah isyak, adakah masih ragu-ragu kamu dengan Allah? Dia Tuhan yang maha pencipta. Dia Tuhan yang maha pentadbir. Dia Tuhan yang maha bijak, masih ragu-ragu. Ada orang ragu-ragu, tuan-tuan. Kalau tidak, Allah tak tanya soalan ini. Ada orang masih ragu-ragu dengan kebijaksanaan Allah. Sebab tu dia tak dengar cakap Allah. Tuan-tuan, kalau saya nak tanya tuan-tuan, di antara si A dengan si B, si A ni cerdik, si B ni bodoh. Tuan nak ikut yang mana? Tak payah tanya lah soalan ni tuan-tuan sekalian. Ni Scooby masuk je lah. Si A cerdik, si B bodoh. Tuan nak ikut si A ke si B? Sudah tentu ikut si A. Baik, si A ni dengan Tuhan mana cerdik? Allah Tuhan yang maha cerdik. Tapi kenapa ikut si A tak ikut Allah? Sebab ragu-ragu pada kebijaksanaan Allah. Bukan tuan-tuan, ada di lubang sana mungkin
Allah harap-harap saya dengan tuan-tuan makin hari makin kenal Allah, makin hari makin kenal Allah, kerana dalam berbicara soal Tuhan itulah asas yang pertama, mengenal Allah. Okeylah, insya-Allah ya, di pada rekah ni tuan-tuan. Saya tinggalkan di situ, saya terus kepada perkara yang kedua. Ya, perkara yang kedua, apakah asas dalam membahaskan bab ketuhanan, iaitu mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang Maha Esa dan menjadi tempat pergantungan. Hanya Allah sahaja Tuhan yang layak disembah. Hanya Dialah sahaja Tuhan yang Maha berkuasa dalam memberi pertolongan. Tuan-tuan, kalau kita belajar bab kitab tauhid, dalam menguraikan bab tauhid itu banyak takrif, banyak pengertian. Apa makna mengesakan Allah? Apa makna esa? Satu. Apa makna satu? Tunggal. Apa makna tunggal? Tidak berbilang-bilang. Banyaklah tuan-tuan, tak payah cerita tu. Panjang cerita dia. Saya kalau mengajar tauhid, saya nak mengajar mudah-mudah saja tuan-tuan. Apa makna tauhid? Apa makna mengesakan Allah? Apa makna esa? Hanya Allah. Hanya Allah yang berkuasa. Hanya Allah yang kaya. Hanya Allah yang bijak. Hanya Allah yang segala-galanya. Hanya Allah. Selain Allah, tidak bijak. Selain Allah, tidak berkuasa. Selain Allah, tidak kaya. Selain Allah, tidak berilmu. Hanya Allah sahaja yang Tuhan yang Maha berilmu. Itulah mengesakan Allah. Nanti kita akan bahas satu persatu, esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan. Ini dalam bab yang tinggi. Tuan-tuan, kita datang dari Allah, kita akan kembali kepada Allah. Dan segala-galanya adalah dari Allah. Tuan-tuan, hari ini tuan-tuan ada rasa pandai tak sikit-sikit? Tak rasa pukul. Ada rasa, rasa tu tuan-tuan. Ada rasa, ada rasa. Rasa apa? Rasa pandai. Pandai tu dari mana-mana? Dari Allah. Hari ini tuan-tuan ada rasa kaya tak sikit-sikit? Ada lah tak? Tanah 20 hekar tak kaya pun. Kaya lah. Tapi kaya tu dari mana? Dari Allah. Ke dari tuan-tuan? Sebab tuan-tuan rajin bekerja masa muda dulu. Ada orang jauh lebih rajin daripada kita masa muda dulu. Tapi tuan-tuan, tuan-tuan lebih kaya pada dia. Betul? Betul tak? Kita tak berani nak mengaku ni. Kenapa? Kerana kaya adalah bukan datang dari kita, adalah dari Allah. Sebenarnya Allah Tuhan yang Maha Kaya. Selain Allah, tidak kaya. Habis kaya itu dari Allah. Kalau kita rasa juga kaya, maka kaya itu ada dua. Allah kaya, kita pun kaya. Jadi bila mana dah ada dua, itu namanya syirik. Sesebut gini lah mudah, tuan-tuan. Bahasa mudah. Bahasa mudah. Sebab itu kalau insyaAllah akan datang nanti, saya akan tanya balik kepada tuan-tuan. Allah ada tak? Allah ada. Tuan-tuan ada tak, tuan-tuan? Ada. Ada berapa ada? Ada berapa ada? Ada dua. Tapi kalau saya tanya tuan-tuan lagi, tuan-tuan, Allah berkuasa tak? Berkuasa. Tuan-tuan berkuasa tak? Kenapa tak nak lah? Berkuasa. Ada berapa kuasa? Boleh faham insyaAllah ya? Rekah-rekah tuan-tuan ya? Maka hanya Allah yang ada. Kita diadakan oleh Allah. Hanya Allah yang berkuasa. Kita diberi kuasa oleh Allah. Allah tu kudrah. Kita ni ada tak kudrah? Dia kadang-kadang tanya berkuasa ni takut juga. Tuan-tuan nak mengaku. Sebab ada pihak berkuasa pun. Tapi kalau saya tanya tuan-tuan ada kudrah tak? Ada tak kudrah? Dah nak sangat pagi tu tak ada kudrah langsung ni. Masih ada kudrah tak? Kalau saya tanya ada kudrah, tuan-tuan rasa ada. Allah bersifat dengan kudrah. Kudrah itu sifat Allah. Kita ada kudrah tak? Kita juga ada kudrah, tapi kudrah kita diberi oleh Allah. Habis siapa yang benar-benar berkuasa? Allah. Kita tidak berkuasa, kita diberi kuasa oleh Allah. Diberi kudrah oleh Allah. Lepas tu kita bila-bila masa boleh lumpuh.
Tuan-tuan, tolong ingat ya. Walau sekuat mana tuan-tuan pagi ini, hari ini, nak minum apa lepas ni, bawa dulu kamu. Bila-bila masa kita boleh lumpuh, Allah boleh tarik kudrat kita. Kerana yang berkudrat sebenarnya adalah Allah. Ini bahasa ringkas tuan-tuan. Baik, yang ketiganya. Saya nak baca cepat sebab nak masukkan dalam bab yang lain. Yang ketiga ialah asas akidah yang ketiga dalam bab ketuhanan, menyucikan Allah. Yang pertama mengenal Allah. Yang ketiga mengesakan Allah. Yang kedua mengesakan Allah. Yang ketiganya mensucikan Allah. Apa makna menyucikan Allah? Menyucikan Allah daripada segala sifat yang tidak sesuai dengan sifat-sifat kesempurnaannya. Menyucikan Allah daripada segala sifat yang tidak sesuai dengan sifat-sifat kesempurnaan. Allah Tuhan yang maha sempurna, tuan-tuan. Pada ilmunya, pada kuasanya, pada kebijaksanaannya, pada segala-galanya. Maka tuan-tuan kena ada satu perkara dalam akidah tuan-tuan tentang Allah. Tuan-tuan kena mensucikan Allah dengan sebarang ketulangan. Saya buat contoh begini, tuan-tuan. Dah ada dulu orang masuk mengaji. Allah ni berkuasa tak? Dia tanya soalan. Ada orang ni dia tanya soalan. Allah ni berkuasa tak? Berkuasa. Okey. Kemudian, boleh tak Allah cipta satu benda yang besar? Boleh. Dan benda yang besar tu Allah tak mampu nak angkat. Boleh tak? Saya mengaji di Indonesia, tuan-tuan. Ada Allah berkuasa, ya berkuasa. Kalau Allah berkuasa, kenapa Allah tak bina bangunan-bangunan semua ni? Kenapa orang yang bina? Ada manusia ni fikir begitu, tuan-tuan sekalian. Maka seolah-olah pada pandangan dia, Allah ada kekurangan. Ni okey, nanti kita bawa contoh lain aku. Di Syria sampai hari ni tak berhenti. Bayi dibunuh, orang perempuan dibunuh, orang tua dibunuh. Allah ni buat apa? Di Palestin ni, tuan-tuan, sampai sekarang ni, Yahudi duk bunuh orang Palestin. Allah ni buat apa? Nah, kalau ada lah persoalan-persoalan seumpama ini, maka orang itu rosak akidahnya. Kerana orang tersebut telah bersangka bahawa Allah itu ada kekurangan. Sedangkan Allah pengetahuannya maha sempurna, kekuasaannya maha sempurna, kekuatannya maha sempurna. Adakah Allah tak tahu Bashar al-Assad itu dibunuh kanak-kanak? Allah tahu. Adakah Allah berkuasa untuk mematikannya? Ya, bila-bila masa Allah boleh matikannya. Cuma Allah ni kadang-kadang tuan-tuan nak tengok dulu berapa manusia ni setakat mana dia nak buat jahat. Ada orang dia menipu, tuan-tuan. Allah nak tengok dia. Allah boleh matikan dia. Lepas dia menipu tu, Allah boleh matikan terus dia. Tapi Allah biarkan dia panjangkan hidup dia. Allah nak tengok berapa ramai dia nak tipu. Dia orang pergi haji pun dia tipu. Betul tak? Kalau dia pun tipu yang lain lah. Dia pun tipu yang lain. Tak pun masjid pun dia sapu. Yang tadi dia tipu, yang ini dia sapu. Allah nak tengok berapa lama. Kemudian Allah maha penyayang nak beri peluang pada dia untuk bertaubat. Tapi adakah Allah tak tahu? Adakah Allah sudah tidak berkuasa? Tidak, tuan-tuan. Allah maha tahu dan Allah maha berkuasa. Dan jangan sekali-kali ada dalam diri saya dan diri tuan-tuan ada sangka bahawa Allah itu bersifat dengan sifat kekurangan. Tidak, itulah mensucikan Allah. Okey dah tuan-tuan ya? Saya baca pada rendah ni. Sebab saya nak terus masuk kepada tajuk mengenal Allah secara detail. Bolehlah insya-Allah. Rupa-rupanya tadi baru mukadimah baru tadi. Allah, saya pun tak nak lama sangat pagi ni tuan-tuan. Saya daripada semalam sampai pagi ni tak tidur lagi ni. Tak tidur lagi. Sebab tu bila mana ustaz minta saya jadi imam tu saya tak nak teruskan. Tak nak tu dua perkara lah. Perkara pertama, bila mana kita datang ke masjid, ya, masjid ni ada tuan rumah. Ada nazirnya, ada imamnya,
Maka walau siapa kita sekalipun, tuan-tuan, kori ke kita ni, bila mana kita datang masjid seseorang, di situ ada tuan rumah. Kalau kita baca dalam tafsir Al-Jami' bi Ahkam Al-Quran, Imam Qurtubi, beliau mengatakan sahibul bait ahaq bil imamah, tuan rumah lebih berhak jadi imam. Itu adab yang kita kena jaga. Tambah-tambah pula imam ni pula dia lebih umur pula pada kita, lebih baik dia daripada kita. Kita ni masih muda lagi. Tuan-tuan nampak macam mana? Orang muda ni, tuan-tuan, dia banyak lagi cabang hati dia tu. Betul ya? Ustaz macam mana, Ustaz? Bercabang ke hati tu? Nak kahwin lagi lah, nak apa lagi lah, tuan-tuan. Orang lama tak ada lah. Dia pun tak ada. Tak ada lah, tuan-tuan. Dia dari segi adab. Dia dari segi adab. Walau siapa kita, ustaz ke kita, tuan guru ke kita, kori ke kita. Kalau pergi, kita pergi satu tempat. Orang tempat itu lebih berhak menjadi imam. Cuma yang keduanya, saya tak tidur semalam, suara saya kosak. Kemudian saya baru balik daripada apa ni, daripada Riau, seminggu di sana lebih kurang. Sampai hari pertama di Riau ni, tuan-tuan, lebih kurang 3 hari saya tak ada suara. Tak tahu, tuan-tuan, tak ada suara. Ha, jadi tak nak panjang sangatlah kuliah ya. Kita nak berhenti sekarang. Baik, saya baca terus tuan-tuan sekalian. Kepada bab untuk mengenal Allah. Baik, perbahasan terperinci. Ha, di sini tuan-tuan, baru saya nak bahaskan kepada tuan-tuan titik. Ya, tadi saya yakin tuan-tuan sudah faham syarat. Dan sudah memahami sebetulnya. Baik, untuk kita mengenal Allah secara terperinci, maka di sana terdapat para alim ulama yang mengajar kepada kita dan menulis kitab-kitab. Salah satunya ialah dari sudut mengenal Allah dari sudut sifat. Yang saya yakin tuan-tuan juga sudah belajar sebelum daripada ini. Cumanya saya nak sebut lagi sekali pada tuan-tuan, kitab ini dia bahas dua sudut kepada saya dengan tuan-tuan. Sudut pertama dibahas dari segi teori akal, supaya akal saya, akal tuan-tuan, tidak tersalah faham dalam mengenal Allah. Itu sudut pertama. Dia bahas secara ringkas. Bila mana habis tajuk perbahasan itu, dia bawa kepada kita perbahasan kedua, dinamakan tauhid amali. Dibahas secara rasa hati kita terhadap mengenal Allah. Ini tuan-tuan, ada orang mengenal seseorang pada pandangan zahir. Ada orang mengenal seseorang sampai ke lubuk hati. Betul tuan? Tuan kenal isteri setakat mana? Adakah setakat pandangan zahir mata? Atau sampai terikat dengan satu perasaan? Ya? Betul kan? Tuan dah tak ada perasaan ni. Saya cakap ibu dan ayah lah tuan-tuan. Ibu dan ayah ni, walau pada pandangan orang lain, apa saja pandangan yang kita tak kisah, tapi kita lebih kenal ibu dan ayah. Orang nak kata apa, orang nak kata apa. Kenapa? Kalau kita kenal ibu dan ayah kita, bukan sekadar kita pandang dengan mata zahir kita, kita faham dengan akal zahir kita, tapi ibu dan ayah kita, kita kenal sampai ke lubuk hati perasaan diri kita. Maka begitulah kita dengan Allah. Kita dengan Allah ni, tuan-tuan, bukan sekadar kita kenal Allah dengan faham dengan akal, tetapi kita kena rasa dalam hati. Allah berkuasa, tahu tak? Tahu. Faham tak? Faham. Bagaimana faham? Kerana Allah cipta seluruh alam ini, sudah tentu dia berkuasa. Soalnya ada rasa tak dalam hati Allah itu berkuasa? Ada rasa? Nah, inilah dua bentuk perbahasan. Boleh tonton sekarang ya? Baik. Saya baca secara ringkas di sini, iaitu sifat pertama untuk kita mengenal Allah secara pemahaman akal, iaitu sifat wujud. Artinya Allah Jalla Jalaluhu itu wujud tanpa bertempat. Ini akal. Ya, tuan-tuan, kalau tuan-tuan kurang jelas, kurang faham, ataupun tuan-tuan ada sesuatu yang nak disampaikan, kita sama-sama tuan-tuan akan mendapat pencerahan. Allah itu wujud. Apa makna Allah itu wujud? Allah itu ada.
akal saya, akal tuan-tuan wajib menerima dan memahami bahawa Allah itu ada. Kenapa? Kerana kalau Allah tak ada, tak akan ada seluruh alam semesta yang ada. Itu kita dah belajar. Dan ada Allah tanpa bertempat. Baik tuan-tuan, ini akidah hadis sunnah wal jamaah. Dia ada dua dalam bahasa Arab. Ya? Satu dalam bahasa Arab, makanun. Min, kaf, alif, nun. Makan. Bahasa Melayu, makan tu lepas ni. Lepas ambil kuliah. Bahasa Arab, makan, tempat. Ada satu lagi perkataan yang ada tamu putoh di akhir. Makanatun. Kalau bahasa Arab diletak tamarbutah kepada perkataan asal tadi, dia berubah menjadi makna kedudukan. Allah ni, adakah dia bertempat? Tidak. Adakah dia berkedudukan? Ya. Dia ada kedudukan yang mulia. Tapi dia bertempat di mana tempat? Tidak. Beri tuan-tuan. Kalau ada soalan kau boleh tanya lepas ni, atau tuan-tuan boleh tanya sekarang. Allah ni tuan-tuan, tuan-tuan kena kenal dia dari sudut adanya Allah sebelum Allah cipta bumi dan alam semesta dan selepas Allah cipta bumi dan alam semesta. Okey? Kalau saya tanya tuan-tuan, walaupun saya tanya saya jawab supaya cepat sikit masa kita. Allah sebelum adanya alam semesta, di mana Allah? Sekarang di luar sana ada satu fahaman mengatakan Allah bertempat. Di mana? Di langit. Kan? Allah di langit. Ada fahaman pula mengatakan Allah tu di atas arasy. Nanti dia akan baca ayat Quran. Kenapa dia kata Allah di langit dan Allah di atas arasy? Maka dia mengatakan bahawa Allah sendiri yang cakap Ar-Rahman ala arsy istawa. Tuhan bersemayam di atas arasy. Kita kata itu satu ayat. Ayat lain, kenapa kata Allah di atas langit? Dia kata summa stawa ila sama, kemudian Allah menuju ke langit. Itu baru dua ayat. Quran ada 6,000 ayat. Lagi, kenapa tak kata Allah di dalam masjid sekarang ni? Mana ayat? Wahwa ma'akum aynama kuntum, dia bersama dengan kamu wala di mana kamu berada. Allah dalam masjid kan? Belah mana? Belah tuan ke belah tuan? Ya? Yeah? Tuan sekarang mengajak ke mana? Mengajak ke kiblat. Allah ada ke kiblat tak? Saya pula mengajak ke tuan, maka Allah di belah sini tak? Mana ayat Quran? Fa'ainama tuwaddu fasama wajhullah. Kemana saja kamu menghadap, di situlah Allah. Ha. Itu baru 4 ayat. Ada 6,000 lagi. Sebab tu kita tak boleh menetapkan Allah di satu tempat, kerana Allah sendiri pun berfirman dengan berbagai-bagai keadaan. Ayat lain ada. Ada lagi. Allah mengatakan wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Kami lebih dekat dengan kamu nak banding dengan orang leher kamu. Jadi Allah duduk kat mana? Atas batang leher. Maka sesiapa yang membaca Al-Quran dan ayat Al-Quran itu difahami secara literal, secara zahir, nas, sedangkan nas itu nas mutasyabihat, maka boleh membawa rasa akidah. Tapi sekarang kita bahas dulu dengan akal. Ada orang menafikan akal. Mana boleh berdalilkan Tuhan dengan akal? Tuan-tuan, Quran sendiri pun bila mana berbicara soal Tuhan, menunjukkan dalil akal. Contohnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni tuan-tuan, bila mana orang tanya dia, wahai Ibrahim, kenapa kamu kapokkan? Betul ke bahasa tuan-tuan? Kamu kapokkan bahala-bahala. Dia kata, mana aku kapokkan bahala tu? Cuba tengoklah kapok tu duduk tangan siapa. Kan dia kapok-kapok yang kecil-kecil. Dia letak kapok tu kat yang besar. Itu hujah apa tu? Hujah akal. Supaya kawan tu fikir dengan akal. Ya, betul ke kawan tu yang kapok?
tak bergerak pun tak boleh. Duduk situ dia. Akal dah tak boleh bergerak. Kenapa sembah dia? Nah, ini hujah akal. Maka sebelum kita memahami secara itu, kita faham dulu secara akal. Sebab tu ulama faham dulu secara teori akal. Bukan-bukan akal kita tidak salah faham. Maka Allah wujud tidak bertempat. Kenapa? Kalau kita jawab dengan akal, kerana tempat itu dia yang cipta. Sebelum dia cipta tempat, ada tak tempat? Saya nak tanya. Siapa cipta tempat? Allah. Sebelum Allah cipta tempat, ada tak? Ada tak tempat? Saya nak tanya dulu tuan-tuan. Sama je lah. Ya? Tempat tu di mana? Cuba bagi tahu dulu. Tempat tu di mana? Di bumi? Di langit? Kata langit tu langit yang keberapa? Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit ketujuh. Itulah tempat. Di lautan, itu tempat. Di hutan, itu tempat. Baik, sebelum tu ada tak hutan? Sebelum Allah cipta hutan, ada tak hutan? Sebelum Allah cipta langit, ada tak langit? Sebelum Allah cipta aras, ada tak aras? Tak ada. Habis ketika tu Allah di mana? Bolehlah insyaAllah ya. Ni santai-santai ni tuan-tuan sekalian. Lagipun tuan-tuan tak ada kitab nak baca satu-satu. Tuan-tuan ingat lagi tak? Saya tanya tuan-tuan. Kampung kita ni nama apa ni? Jenjarum. Kira jenjarum dah besar sikit tuan-tuan ni. Jenjarum ni di mana tuan-tuan? Jenjarum ni di mana? Kuala Langat. Kuala Langat ni di mana? Di Selangor. Selangor tu di mana? Di Malaysia. Malaysia tu di mana? Di Asia Tenggara. Asia Tenggara tu di mana? Di Asia. Asia tu di mana? Di bumi. Bumi tu di mana? Bumi-bumi tu di mana? Alam. Di alam semesta. Alam semesta tu di mana? Di mana alam semesta? Jadi kadang-kadang saya dengan tuan-tuan sebetul-betulnya, sejujur-jujurnya, kita pun tak tahu kita di mana. Soalan mudahnya, tuan tinggal di mana? Okeylah, kerana dua soalan, tiga soalan, empat soalan masa saya tanya tadi. Saya tak tahu sejujurnya tuan-tuan hidup di alam mana? Alam dunia, dunia itu di mana? Sebab di tepi kita ni ada alam lain. La haula wala quwwata illa billah. Ni 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 coba di tepi ni. Kita nak kena cerita tu kan. Malaikat ni, kiri kanan ni. Alam mana? Alam lain. Di mana? Di sini. La haula wala quwwata illa billah. Di depan kita ni 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 ni. Ramai jin ni. Ada nampak? Baik tak nampak tu. Tak nampak payah. Kau ramai jin di mana tuan-tuan? Dia datang kuliah. Dia datang masjid. Dia datang sembahyang. Tak, saya nak cakap pada tuan-tuan. Ada alam jin tak ni? Sekarang ni, ada tak? Ada. Di mana alam jin? Ni. Di mana? La haula wala quwwata illa billah. Itulah tuan-tuan apa yang saya nak sebut begini. Kita sendiri pun tak tahu di mana sejujurnya sebenarnya kita duduk. Tiba-tiba kita letak Allah di satu tempat seolah kita lebih takut tentang Allah, tentang kita pun kita tak tahu. Ni akal ni dulu tuan-tuan sekalian ya. Baik. Kemudian wujudnya Allah tanpa dibatasi oleh sebarang ruang lingkup. Itu Allah. Saya dengan tuan-tuan ada tak? Ada. Kita berada di dalam ruang lingkup. Dua ruang lingkup apa kita ni tuan-tuan? Masjid. Kalau kita keluar, ruang lingkup lagi. Atmosfera ada macam-macam lah kita bagi nama. Allah. Tidak. Allah tidak dibatasi kewujudannya oleh sebarang ruang lingkup. Kalau Allah di atas langit, di atas langit itu ada lagi Sidratul Muntaha. Berarti Allah di bawah Sidratul Muntaha. Patut orang kata tu ustaz, Nabi pergi jumpa Allah kat langit. Siapa cakap Nabi jumpa Allah kat langit? Nabi memang naik ke arah langit. Tapi Nabi tak jumpa Allah di langit. Nabi
Sidrat pun. Ha, betul ya? Dia tak cakap Isra Mi'raj pula. Sidratul Muntaha. Satu ustaz, Nabi pergi satu tempat nak jumpa Allah. Memang Nabi kena pergi satu tempat sebab Nabi itu makhluk. Makhluk itu perlu tempat. Contoh kita, bukan contoh lah tuan-tuan. Bila mana akhirat nanti kita harap sangat Allah masukkan kita semua ke syurga Allah. Amin ya Allah. Bila mana kita masuk syurga, kita akan diberi kebenaran oleh Allah untuk lihat Allah ketika kita di syurga. Wujuhun yawma izin nadhira. Wajah-wajah ahli syurga ketika itu, pada hari itu, hari mereka berada di syurga, nadhira, berseri-seri. Kenapa wajah ahli syurga berseri-seri? Ila rabbiha, kepada Tuhannya, nadhira. Dia memandang, dia melihat. Itu dalil Quran bahawa ahli syurga dapat lihat Allah. Maka satu persoalan, bila mana kita masuk syurga, kita dapat lihat Allah. Adakah Allah di syurga? Tidak. Kita yang berada di syurga sebab kita itu adalah makhluk yang menuju kepada tempat. Allah tidak. Kalau Allah itu masuk syurga untuk tunjukkan dirinya kepada kita, berarti Allah telah dilingkupi oleh syurga. Maka lemahlah Allah. Begitu ada. Perkira kita akan berdua berapa dah? Kita berhenti lebih kurang berapa tuan Nasir? 7-10 boleh lah. Boleh insyaAllah ya. 7-10. Dia tak boleh mengaji banyak sangat tuan-tuan. Ini baru masuk 4 detail. Tapi sebulan sekali okey lah ya. Baik. Mahupun juga Allah itu tidak dibatasi oleh ruang, waktu dan zaman. Kalau saya tanya tuan-tuan, Allah sekarang ni pukul berapa ni? Allah sekarang ni pukul berapa? Kita pun tanya belajar. Pukul 7 ustaz. Pukul 7 tu kat jenjara, kat bekal. Tak cakap Allah pukul 7. Tak mekah. Tak mekah buat apa? Ustaz, masa ni? Tuan Nazir. Buat apa Tuan Nazir? Tak mekah sekali. Saya dah tak ingat lah. Pukul 2, 2 pagi. Tak mekah kat Jepun. Sudah tak mekah tu sekali. Sebab tu Allah tidak dibatasi oleh masa. Kalau Allah dibatasi oleh masa, maka lemahlah Allah. Sebab saya dengan tuan-tuan ni terikat dengan apa? Terikat dengan masa. Betul ya? Maka orang yang terikat dengan masa, terpaksa mengejar masa, terpaksa mengambil masa, apa lagi? Terpaksa mengambil kira masa. Ini orang yang lemah. Habis, dah habis masa dah. Dah terlepas masa dah. Dia bukan main lagi kejar. Tuan-tuan sekarang sampai ke airport. Apa-apa? Asia kata dah habis masa dah. Dia macam tu lah. Kalau dia lewat tak apa, kita lewat tak boleh. Apa kecinta pun boleh. Tapi dah dia kata mesti datang pukul sekian-sekian dah kita tak. Itulah kelemahan kita pada masa. Allah tidak terikat dengan masa dan dibatasi oleh masa. Kenapa? Kerana masa itu pun Allah yang cipta. Okay. Tuan-tuan saya tanya tuan-tuan, banyak kali dah soalan ni nak habis dah. Masa ni dikira dengan apa? Masa yang kita duduk bergerak ni. Ni dah pukul 7 dah. Sikit lagi pukul 8. Lagi pukul 9. Masa ni dikira dengan apa? Ukuran dia. Matahari. Kau baru-baru nak fikir. Tuan-tuan pun tahu dah kan. Dikira dengan peredaran matahari dan bulan. Kalau tak ada peredaran matahari dan bulan, tidak boleh nak kira masa. 1 jam, 2 jam, 24 jam, 1 hari, 1 malam. Tak boleh. Maka siapa yang cipta matahari dan bulan? Allah. Sebelum ada matahari dan bulan, boleh tak kira masa? Tak boleh. Maka bagaimana Allah nak dikira dengan masa sedangkan dia yang cipta masa? Sebab tu syekh saya dalam satu bahasa, kadang-kadang saya tanya banyak sangat kepada syekh saya, Syekh Yusuf Muhyiddin Al-Hasan. Sebab saya ada berbahas. Nak kata bahas tidaklah ya. Kita tak suka sangat berbahas. Ada bermuzakarah dengan seorang ustaz. Kita ada syekh ni mudah tuan-tuan. Kita tanya syekh saya, kita jawab tak dia. Dia jawab pula. Dia jawab tak tahu nak dirujuk siapa. Kita rujuk syekh kita pula. Jawab tak dia. Jadi bukan kita yang jawab. Kita jawab kita tak pandang.
Akhir sekali saya tanya Ustaz Ali Syekh Said, dia kata, kamu tak faham-faham lagi ke? Allahu khalaqal makan wa aina Allah min al-makan. Allah yang cipta tempat. Maka macam mana kamu nak cakap Allah tu di tempat? Dia yang cipta tempat tu. Sebelum tak ada tak? Tidak ada. Sama juga kamu nak kira Allah pada masa. Sedangkan masa itu sebelum tu tidak ada. Dia yang cipta masa tu. Untuk apa? Untuk saya dengan tuan-tuan. Sebab tu Allah tu buat awal wal akhir. Anda baca tak? Buat awal wal akhir wa zahir wal batin. Apa makna buat awal? Ialah Tuhan yang maha awal. Apa makna Tuhan yang maha awal? Tuhan yang wujud tanpa permulaan. Kenapa Allah tidak boleh dikira dengan mula? Kerana dia tak terikat dengan masa. Saya dengan tuan-tuan wujud ada permulaan. Tahun berapa lahir dulu? Itulah permulaan. Maka sesuatu yang ada permulaan sedang menunggu pengakhiran. Jadi saya dengan tuan-tuan ni tunggu apa ni? Tunggu akhir yang seroki sikit. Akhir itu apa? Mati. Kerana yang bermula dengan hidup akan mati. Wabah alam tuan-tuan ni sikit lagi ya. Mustahil Allah tidak wujud. Mustahil. Mustahil itu mustahil pada akal. Saya nak sebut begini pada tuan-tuan ni, contoh-contoh mudah. Tuan-tuan pernah tak terfikir pada akal dan tuan-tuan rasa mustahil, tak berterima? Saya buat contoh begini. Ada tak orang kampung sini, anak dia lahir dulu pada ayah dia, ada tak? Kok ada dulu masa dulu-dulu? Tuan-tuan akan jawab mustahil. Mustahil ustaz, mana ada anak lahir dulu pada ayah dia? Mustahil pada akal tuan-tuan tu sesak mana mustahil? Mustahil tak boleh terima. Saya bayar duit tuan-tuan kata ada boleh tak? Ustaz bayar duit boleh saya ambil duit. Tapi mustahil. Tak akan ada anak yang lahir dulu pada ayah dia. Tuan-tuan kena letak tahap mustahil tu. Tahap putus. Mustahil Allah tidak wujud. Ni tak nampak ni. Tak nampak bukan bermakna dia tidak ada. Jangan cerita akal tak nampak. Macam saya dengan tuan-tuan, tuan-tuan nampak otak saya. Tapi saya tak ada otak. Saya nampak tak otak pun? Tak nampak. Tapi tuan tak ada otak? Tak boleh. Itu otak. Kasas, mulia, inilah. Itu ni. Saya tak nampak roh tuan ni. Itu tuan hidup. Yalah ustaz, boleh berkeli, boleh bercakap, boleh nafas ni hidup lah. Yalah nak hidup dengan ada roh, tak nampak ni. Sudah. Boleh tuan ya? Okey dah. Kemudian, mustahil Allah itu wujud bertempat. Mustahil kerana tempat itu Allah yang cipta. Dan mustahil juga dibatasi dengan ruang, lingkup waktu dan tempat. Okeylah. Habislah di situ tuan-tuan. Dalam bab berkaitan dengan akal. Saya rasa setakat itu dahulu lah insyaAllah. Ada soalan. Ataupun tuan-tuan bagi pandangan kepada saya, okay, saya rasa ustaz mengajar ini mudah sangat lah ustaz. Biar payah meski boleh. Ataupun ringkas sangat. Saya minta maaf tuan-tuan sekalian. Saya kadang-kadang terlalu ringkas sangat. Saya tak nak buang masa banyak sangat. Ya, sebab saya yakin tuan-tuan pun sudah faham. Cuma kita nak, saya nak tekan ialah bab yang kedua. Bab ni tuan-tuan dah belajar banyak lah. Bab yang kedua, bagaimana merasai kewujudan Allah. Tahu Allah itu ada, memang kita tahu. Faham, memang kita faham Allah itu ada. Ada rasa tak kewujudan Allah? Tuan duduk seorang-seorang, Allah ada. Tuan duduk ramai, Allah ada. Tuan duduk kat pejabat tuan, Allah ada. Rasa, ada itu pada apa? Pada rasa. Di mana rasa itu? Di sini. Sebab ada orang ni, dia tahu Allah ada, tapi dia tak rasa. Itu dia berumpah, takat-takat tahu. Betul tuan? Kalau dia tahu dan dia rasa Allah ada, ada tu di mana ada? Dekat dengan dia. Ada rasa nak mumpah tak? Rasa. Tak ada lah. Ada rasa nak tipu? Tak ada lah. Kenapa? Sudah merasai kewujudan Allah di dalam hati kita. Ada rasa. Nah, itu kita akan faham secara detail. InsyaAllah. Ada soalan ke tuan-tuan? Ustaz,
macam golongan yang mengatakan Allah bertempat, Allah yang menjisimkan Allah, status dia ni macam mana? Adakah rosak akidah ke? Ustaz tanya tu jawapannya ada pada muka surat ke depan. Tapi tak apa lah. Boleh tak? Baik. Saya jawab begini tuan-tuan. Ustaz Kamal tanya soalan. Ini saya jawab juga dengan mudah. InsyaAllah kita akan belajar pada pusat 78 nanti. Bila mana kita kata Allah itu bertempat, maka salah satu daripada perkara yang kita faham ialah Allah itu berjisim. Kerana tempat itu makhluk, Allah itu Tuhan. Maka Allah dengan Tuhan boleh benim Allah, Tuhan, tempat makhluk. Adakah Tuhan dengan makhluk boleh bertempik? Boleh melekat? Kalau saya tanya begini lah, Tuhan dengan saya duduk atas kursi, Tuhan duduk atas lantai. Tuhan dengan lantai melekat tak? Kan ada yang terkapung seorang dua. Saya dengan kursi melekat tak? Sudah tentu melekat. Maka adakah Allah telah melekat pada langit? Yang kalau ada orang kata Allah duduk atas langit, kalau ada orang kata Allah duduk atas arasy, adakah Allah sudah melekat pada arasy? Yang sama-sama boleh melekat ni jisim, jirim, jasad, benda. Maka salah satu daripada pemahaman tersebut, pemahaman yang sama ada disebut mujassimah, telah menjisimkan Tuhan, atau musyabbihah, telah menyamakan Tuhan dengan makhluk. Kerana makhluk perlu tempat untuk duduk, maka dia kata Allah juga perlu tempat untuk duduk. Maka itu makhluk yang perlu tempat. Kerana tempat pemakhluk, kita pemakhluk boleh duduk. Kalau Allah Tuhan yang maha pencipta dengan tempat, tak boleh duduk, tak boleh melepek. Apakah hukumnya? Contoh sekali saya baca secara umum begini dulu tuan-tuan. Dia bab ni dia akan faham secara panjang lebar. Dia kata ini demikianlah sebahagian para ulama mengenai golongan mujassimah. Para ulama salaf dan ulama khalaf, ulama terdahulu dan kemudian, dalam menghukumkan bahawa golongan tersebut adalah sesat. Yang golongan itu disebut golongan sesat. Walaupun berbeza pendapat dalam mengkafirkan mereka, ada juga di sana ulama kata kafir. Walau bagaimanapun dengan wujudnya pendapat ulama yang mengkafirkan golongan mujassimah ini, menunjukkan betapa beratnya kesesatan fahaman tajsim dan sewajarnya para ulama bersungguh sedaya upaya untuk membenterasnya. Ia fahaman tersebut fahaman sesat yang boleh membawa kepada kafir. Itu bahaya. Kenapa? Kerana telah menyamakan Allah dengan makhluk dan menjisimkan Allah. Itu secara umum dulu tuan-tuan sekalian. Sebab tu jangan sekali-kali saya dengan tuan-tuan faham Allah itu bertempat. Kerana tempat itu Allah yang cipta. Dan Allah tak perlu apa yang dicipta. Tuan-tuan, Allah cipta saya dengan tuan-tuan supaya kita beribadah kepada Allah. Adakah Allah perlu kita ibadah kepada Allah? Tidak. Allah dikatakan kita tak beribadah pada Allah, dia adalah Allah. Kalau kita beribadah padanya pun dia adalah Allah. Kalau tak beribadah, Allah juga. Adakah dengan sebab saya dengan tuan-tuan tak sujud pada Allah, maka berkurang kekuasaan Allah? Tidak. Adakah dengan sebab kita semua sujud pada Allah, maka bertambah kuasa Allah? Tidak juga. Kerana Allah sudah sempurna. Maka Tuhan yang maha sempurna tidak perlu lagi kepada makhluk. Kerana tempat itu makhluk, langit itu makhluk, aras itu makhluk. Adakah Allah perlu kepada benda itu? Tidak perlu. Tapi kenapa dia cipta? Ini nanti akan terlantar kita faham, kita faham. Cuma ada satu kata-kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali mengatakan, innallah khalaqal arsya. Allah ini cipta aras. Kenapa dia cipta aras? Izharan li kudrati. Dengan sebab dia nak zahirkan, nak tunjukkan kekuasaannya. La makanan li zati. Bukan tujuan dia nak duduk di sini. Kan dia tak perlu tuan-tuan. Aras ni Allah cipta. Kalau Allah cipta aras, aras pun tak ada. Tiba-tiba Allah cipta Allah nak duduk situ. Allah tak perlu. Kerana sebelum itu dia tidak duduk di mana-mana. Saya begini dalam berbahas dengan beberapa sahabat. Saya mengambil pendekatan untuk tidak memanaskan isu ini. Kerana isu ini tuan-tuan, isu yang tak kesudahan.
Akan sampai satu ketika ustaz-ustaz yang baru-baru pula akan kata Allah di atas langit. Allah di atas langit. Kenapa? Kerana kita berdoa pun tengok ke langit, mengangkat tangan. Kita jawab balik. Qiblatus salat, qiblatus salat al-Ka'bah. Qiblat solat adalah Ka'bah. Qiblatud doa, qiblat doa adalah as-sama langit. Setiap benda ada qiblat. Qiblat sembahyang adalah Ka'bah. Adakah Tuhan di Ka'bah? Tidak. Habis kenapa mengadap Ka'bah? Kerana mengadap Ka'bah itu kiblat sembahyang. Habis yang doa ke langit, itu kiblat doa. Adakah Allah di langit? Tidak. Tapi doa itu mengadap ke langit. Tentu ada orang tanya, itu ustaz Nabi naik ke langit itu. Nanti saya cakap, ini akhir. Ini tuan-tuan nak tidak berhenti. Bumi ini bulat. Bumi ini bulat. Tuan-tuan tahu lah ya. Pagi ni baru tahu. Saya tak adalah, saya yakin tuan-tuan tahu. Langit. Bulat ke tak bulat? Langit. Bumi bulat. Saya tanya begini. Bumi bulat, ada tak orang di kutub utara? Kan? Orang kutub utara ni kalau dia mendongak, langit dia ke mana? Ini kan? Ada tak orang kutub selatan? Ada. Orang kutub selatan ni kalau mendongak, langit dia ke mana? Ada ke langit kat bawah? Tapi itulah hakikatnya. Langit. Orang belah timur, kalau kita kata ini timur, dia duduk begini. Kalau dia melangkah, mana langit dia? Orang barat, mana langit dia? Allah duduk langit orang barat ke langit orang timur ke langit orang kutub utara? Nabi duduk Mekah. Mekah belah barat ke belah timur? Mekah. Timur. Mekah belah timur, Ustaz. Ke belah barat? Sudah. Kalau contohlah, kita kata Nabi duduk belah barat. Contoh ni. Barat ke timur ni? Berarti kalau dia naik ke langit, dia akan naik ke langit ke sana. Mana boleh dia naik ke sini pula? Lain lah, kalau dia duduk sini, dia akan naik ke sini. Kalau dia duduk sini, dia akan naik ke sini. Habis mana langit sebenarnya? Patut kalau kata tuan, orang ni dia cakap, kan kita tak tanya dia. Kalau kita tanya dia, abang untuk kenapa? Nak jawab ke mana? Jadi, langit orang ketua utara ke langit orang ketua selatan? Sudah. Subhanallah, tuan-tuan. Saya belajar belajar astronomi. Ilmu falak, ilmu astronomi. Rupa-rupanya doktor yang pakar bahagian astronomi. Dia kata, bumi dan matahari. Bumi. Kemudian ada bulan mengelilingi bumi. Ada planet-planet yang tuan-tuan sedia maklum ya. Dengan mariknya, dengan plutonya. Dan cakrawala yang ada. Yang kita kata cakrawala, Bima Sakti, tuan-tuan sekalian, gugusan-gugusan bintang masih berada pada langit pertama. Tak lepas langit kedua. Di mana langit sebenarnya? Wallahu a'lam. Langit yang sebenarnya langit mana langit? Yang kita sebut langit, yang kita tengok itu bukan langit itu. Kalau kita keluar daripada bumi ini pun, pergi ke planet pun, planet itu pun semuanya masih berada di bawah langit pertama. Allah, kita tak besar. Ayat ini yang kita nak rasa, faham ada masalah. Yang kita risau faham tapi tak rasa. Tuan tak faham tak tuan akan mati? Tuan tak faham tak tak faham lagi? Tapi ada rasa tak nak mati? Rasa apa Ustaz? Rasa dekat ada tak? Ke rasa lambat? Nah, itu tak bicara rasa. Setakat itu kan tuan-tuan sekalian. Tadi kata nak berhenti dah tak berhenti juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selebihnya kita doa tuan-tuan. InsyaAllah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi. Allahumma rzuqna fahman nabiyyi ya Allah, teruskan kepada kami kefahaman nabimu ya Allah.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang dirimu, tentang sifat-sifatmu, ya Allah. Ya Allah, dan kami kau hidupkanlah kami hidup beriman, ya Allah. Kau hidupkanlah kami hidup bertauhid kepadamu, ya Allah. Kau hidupkanlah kami hidup dalam mensucikanmu, ya Allah. Ya Allah, dan kami sedang membicarakan tentang dirimu, ya Allah. Yang pada hakikat sendiri engkau lah Tuhan yang maha mengetahui tentang dirimu, ya Allah. Kami tidak cukup mengenalmu, ya Allah. Ya Allah, dan kau berilah kefahaman kepada kami, ya Allah. Kau berilah ilmu kepada kami untuk kami mengenalmu dengan sebenar-benarnya, ya Allah. Dan setelah itu kami ingin menjadi hamba yang sebenar-benar kepadamu, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Rabbana atina fi dunia hasanah fil akhirati hasanah dan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal Allah minna wa minkum ya karim. Jazakallahu khairan, Bapak Ayah, terima kasih diucapkan kepada Bapak Ustaz. Malam sedikit malaman, insyaAllah pada pagi ini jam 9 pagi akan diadakan daurah kitab Syama'il Muhammadiyah, akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Asri bin Hashim Al-Bindani. Jadi tuan-tuan yang ada kitab, boleh bawalah kitab Habibullah, kitab Syama'il. Yang tak ada kitab, biasanya Ustaz Asri dia akan bawa, dia akan jualan. Jadi tuan-tuan kalau berhajat nak beli, boleh bawa duit. Kehadiran seawal jam 8.30 ataupun 8.45 itu kita sediakan jamuan ringan, dan juga tengah hari pun kita sediakan jamuan tengah hari, insyaAllah. Terbuka kepada semua, yang kecil, yang muda, ayah-ayah, ibu-ibu, anak-anak semua dijemput hati, insyaAllah. Jadi aku lupa boleh hazar, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafii khusr illa allazina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Thank you.